Kita ingat juga selalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallazina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mengerjakan salat lima waktu awal waktunya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberi nafkah, memberi sedekah dari apa yang kita memberi kepada mereka, sirran wa alaniatan, dengan cara rahasia dan cara jelas, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan berniagaan yang tidak akan rugi. Kita sekarang kalau ada orang mau berniagaan, dia fikir banyak, berniagaan itu apa, di mana, dia kadang-kadang cari partner, cari orang kongsi samanya, untuk kalau dia rugi, tidak rugi sendiri, tidak rugi semua uang, tempat itu di mana, apa yang paling manusia perlu di tempat itu, makanan apa atau jualan apa, dan akhirnya juga dia tidak pasti ada untungan dari berniagaan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an dia dan salat dan bagi sedekah, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Subhanallah. Tijaratan lan tabur, perniagaan tidak rugi, bukan seperti perniagaan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, "kutiba lahu hasanah," dia dapat satu kebaikan. "Wal hasanatu bi'ashri amsalihha," dan satu kebaikan akan lipat ganda 10. "La aqulu alif lam mim harf," aku tidak berkata alif lam mim ini satu huruf, walakin tetapi alifun harf, alif satu huruf, walamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Alif lam mim, 30 kebaikan, satu huruf jadi 10, dan dilipat ganda terserah Allah Subhanahu wa taala berapa, sampai 700 kebaikan.